anak-anak sini usah. Tekan. Kengkel. Lah kok iso tekan kono iki piye? Ayo Pak, tulungi. Juga, Kak. Waduh. Kenapa? Ambil sarung. Iya, tapi kenapa? Tidak pakai celana dalam. Hah? Iya. Nih, kopi nih. Matur nuwun, Cahayu. Sama-sama. Mbokmu sudah pergi ke pasar? Ya wes sudah deh tadi pagi, Oma. Nah, lukanya itu apa aja toh? Itu loh, dia itu ada memar di kepala. Makanya dia itu pingsan. Parah enggak? Ya enggak tahu, itu harus diperiksa di lab. Udah sadar? Sudah bangun toh Mas Bro? Kalian siapa ya? Nama saya itu Basor. Nah, kalau ini namanya Aisyah. Asistennya Ibu Mantri yang ngerawat kamu itu. Kamu itu ditemukan di parit sawah, jatuh dari motor. Kepala berat ya? Sakit banget. Ini mungkin karena benturan di kepalanya tadi, makanya jadi pusing. Tenang, Mas Bro. Di sini aman kok. Tapi biar lebih enaknya, aku bisa menghubungi keluargamu. Minta nomor teleponnya dong. Aduh, Mas, saya nggak ngerti, Mas. Oh ya udah. Alamat rumah. Aduh, saya nggak tahu, Mas. Oh, belum. Nah, jangan-jangan sampean sendiri ya ora ngerti sapa sampean sendiri kuwi. Iya. Waduh. Cilaka mencit. Sepertinya dia ini kena amnesia. Hah? Apa? Kehilangan ingatan. Gemblong. Bukan, gemblung itu sakit jiwa. Dia itu enggak bisa ingat apa-apa. Iya, Mas. Sampean kehilangan ingatan ya, Mas? Saya tahu, Mas. Kamu nih gimana sih, Sor? Dia pada tahu dia ini kehilangan ingatan atau enggak? Saya boleh tidur lagi enggak? Yaudah, tidur aja. Dulu aja ya, tolong itu dirawat ya. 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 Makasih ya. Yuk.
Katanya ada kecelakaan ya? Baru tahu ya, Pak ya. Udah tak bawa ke rumahnya Aisyah, Pak RT. Tak catat, ini penting ini. Soalnya untuk database. Saya takut kalau dia itu teroris. Enggak jenggotan itu? Sekarang yang namanya teroris itu bisa apa saja. Bisa pakai dasi, bisa pakai mobil Mercy. Sudahlah, saya tak nang TKP ya. Pak RT. Apa meneh? Jangan ganggu Aisyah loh ya Pak RT. Nanti saya bisa tersinggung loh. Kamu kira saya ini aparat yang tidak punya moral ya? Begini-begini aku tuh jadi RT mendapatkan SK dari Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi aku pantang cremetan, ngerti? Iya, siapa tahu nanti ganggu Aisyah juga. Aduh, kenapa kita nggak di sini aja sih? Sini gundulmu, rumah ini kan nggak ada cowoknya. Kalau laki-laki tinggal di situ, wah iso dikeroyok pemuda kampung, remuk gue. Sar, iki ngomong apa toh? Ra jelas babar blas. Aku itu nggak keberatan kalau dia itu tinggal di sini. Wah, ini demi kestabilitasan desa kita. Nanti kalau ada apa-apa, urusannya tambah panjang. Kamu itu yang enggak tahu, dia itu juga masih sakit kayak begitu kok. Siapa namanya? Boh, rasa takon. Siapa namanya kamu? Aisyah. Iya Aisyah. Aisyah, aku masih dirawat kan? Iya, nanti aku main ke rumahnya Mas Barso. Tiap hari ya? Sampai sembuh. Ini sakit apa toh? Tapi aku bisa kesini kan? Ya boleh aja datang. Ya udah aku kesini aja. Ya. Hei, wih loro apa toh? Orang sakit kok punya rencana kayak gitu? Pesta sor, kok itu akan dapat pahala kalau nolongin orang sakit. Masuk surga ya mbok? Oh no. Aisyah, aku pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya. Mari mbok. Bisa tergis, ayo cepet. Hati-hati, Sur. Ya. Min. Permin. Dora. Piye wis mbok telponin kanca-kancane? Sampun rencang Denmas pun kula telepon sedanten sami mboten ngertos, Dora. Kemana dia biasanya pergi bawa motornya ya, Min? Biasanya ya di tempat-tempat yang sepi, Ndoro. Iya, di mana? Kuburan ki yo sepi. Biasanya di kali urang. Wong bawa motoran aja kok sampai ke kali urang. Enggak capek apa? Iya, saya malah jadi takut, Ndoro. Takut apa? Jangan-jangan Denmas diculik ya. Ngaco loh, Min, kamu. Masa udah besar begitu kok diculik? Tapi sekarang itu lagi musim culik-menculik, Ndoro. Kowe ora malah meden-medeni aku lho, Men. Ora ngawur lho kowe. Menten dalam saya pun, Ndoro. Assalamualaikum. Ndoro Kakung. Saya, Ji. Hati-hati lho, Men. Iya, Bu. Pak, Dandung tuh belum pulang. Dari pagi? Iya, katanya motoran sampai kali kurang. Loh, ya ora apa-apa to, Bu. Cah nom-nom itu biasa ngumpul-ngumpul sama temennya, nongkrong-nongkrong. Terus biasa kok yang ngelukui. Ibu tuh takutnya dia diculik, Pak. Alah, sopo yang mau nyulik itu siapa? Nah itu si Parmen. Katanya sekarang itu banyak penculikan, mau dijadikan teroris. Terus dicuci otaknya. Sembrono loh, Sarmin. Men, Indra. Kamu gak sembrono loh. Nah,
Kalau otak dicuci itu terus le nyuci pakai sabun apa ayo? Sabun jelek. Pak Ki kok sing serius toh, Pak? Kok malah dagelan toh? Terus kalau kejadian beneran piye? Ini lho, Bu. Kita tunggu saja. Burung itu kalau dilepas akan kembali ke sangkarnya. Lah ini jelas orang. Ya pasti akan kembali ke rumahnya. Ya toh, Min? Nggih, Dara Kakang. Nah. Aisyah. Kata Pak RT itu kemarin habis ada pasien kecelakaan toh? Oh, iya Bu Mantri. Tapi saya udah dititipin di rumahnya Basor. Emang bener dia itu kena amnesia? Oh, kemarin itu kan saya tanya identitasnya, dia enggak tahu. Ya, jadi saya putuskan kalau dia itu amnesia. Oh, iya ya. Tindakan kamu itu udah bener kok. Kalau gitu sekarang kamu panggil dia ke sini ya. Udah, kalau gitu saya jemput dulu ya, Bu. Enggak usah, ngapain? Kamu telepon aja si Basor, dia kan ada mobil, biar diantar ke sini. Aisyah, kamu urusin pasien yang sebelah aja ya. Biar ini jadi urusan saya. Baik, Bu. Aduh, ngapain tuh kamu tuh di sini? Ya, nungguin si temen. Kan yang nganter saya. Memangnya kamu itu bapaknya apa? Ya, dianggap bapaknya juga boleh. Udah, kamu nunggu di luar aja sana. Mon, aku nunggu di luar ya. Hati-hati ya. Hati-hati, emang kamu pikir ini kandang macan? Bukan. Senang. Udah sana. Bisa lagi ya. Semuanya normal kok. Tapi badannya masih sakit semua, Bu Mantri. Ya makanya saya harus sering meriksa kamu. Oh ya, jangan panggil saya Bu Mantri. Panggil saya tuh Rina aja. Saya belum menikah dan dia segera menikah. Bu Mantri lucu. Salah, Rina. Kamu memang benar-benar gak ingat sama sekali ya nama kamu? Ya, panggil aja Temon. Wah, bagus-bagus kok namanya Temon. Tapi, oke kan? Oh ya, aku tuh harus sering periksa kamu, biar kamu tuh cepet sembuh. Ya kalau kamu gak mau sembuh, ya gak apa. Oh, tapi katanya kalau amnesia mau sembuh itu, palanya dijodotin lagi. Ya andalah, itu tuh cuma ada di film-film. Atau kamu juga bisa kok tinggal di sini? Di sini? Gak ada ruangan loh. Jadi kamu tuh gak perlu nyusahin Basor atau masyarakat yang lain. Gimana? Nanti bisa dipikirkan Bu Mantri. Salah, Rina. Ungkapkan semua apa yang kau rasa. Suara-suara. Aku sengaja nungguin kamu. Loh, Basor mana? Basor, ke sawah. Aku tuh di rumah sendirian, bingung. Kenapa gak ikut ke sawah aja? Aduh, aku gak biasa ke sawah. Terus sekarang mau kemana toh? Ikut kamu boleh? Ke rumahku? Ya ke rumahmu, masa ke rumah Pak RT? Aku di depan. Jangan, itu kan kepala masih sakit, nanti pusing lagi. Wanda, laki-laki tuh harus kuat. Tapi kan tetap aja amnesia. Yo, pegangan. Terima kasih ya. Hijau dan birunya dunia.
pulang Ibu Mantri. Memang dia pergi kemana? Ya pamitnya sih jalan-jalan. Itu motornya si Temon? Iya. Walah, sorry itu kan motor mahal. Kata teman-temanku di bengkel juga gitu, Mbak. Itu motor mahal. Ada perlu sama Temon ya? Iya. Di rumahnya Aisyah, Mbak. Pasti di rumahnya Aisyah. Ngapain dia di sana? Ya nggak ngerti. Orang Temon itu paling betah kalau di sana, Mbak. Dan Aisyah juga seneng kalau... tak bantu, Mbak. Mbak. Gak usah. Udah, apa sih pegang-pegang? Di sana. Aduh. Pas juga ya baju bapakmu dipakai dia. Bisa nambah cepat pulih kesehatannya. Iya, Mbok. Mbok. Mbok itu jualan ke pasar ya? Iya, jualan sayuran dan apa saja yang bisa diambil dari sawah. Terus si Mbok sama Aisyah di sini tinggal berdua aja. Iya. Bapaknya Aisyah ini sudah meninggal karena sakit. Dan kakak perempuannya sudah menikah dan sekarang tinggal di Wonogiri. Sedang adik laki-lakinya kerja kantoran di Jakarta. Dan Aisyah ini mau Mbok sekolahkan di bidan, tapi Mbok tidak ada uang. Terus yang di puskesmas memangnya apa? Aku cuma bantu Bu Mantri. Katanya sih dia sudah layak jadi suster dan bisa bekerja di rumah sakit daerah. Tapi aku yang enggak mau. Aku maunya di sini aja. Ini Mbok. Iya, tapi dia lagi ke sawah. Sama Aisyah? Iya, katanya pengen lihat-lihat sawah. Biar seger, sekalian metik sayuran buat dijual besok. Monggo, benar Bu Mantri? Aku mau langsung cari mereka aja. Ada perlu apa Bu Mantri? Ya, enggak perlu juga Mbok. Yaudah aku pamit dulu ya Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barina. Kok kayaknya tergesa-gesa itu mau kemana sih? Saya ini lagi panik, Pak RT. Namanya Bapak mau kemana tuh? Namanya kenapa? Ya ada urusan. Tapi Bapak itu mau kemana? Saya itu mau ke rumahnya Basor cari Temon. Nggak ada, tadi saya udah kesana. Saya juga udah cari ke rumahnya Aisyah, kata mboknya nggak ada. Sama Aisyah? Iya, lagi jalan-jalan, makanya ini gak bisa dibiarin, Pak RT. Saya harus cari. Emangnya kenapa sih? Loh, kok piye sih? Ya, Temon itu kan pasien saya. Dia itu dalam pengawasan saya. Kalau nanti sampai terjadi apa-apa, bagaimana? Saya juga mengawasi dia. Demi keamanan, Mbak Dina. Kalau begitu, kita cari aja berdua motornya Mbak Dina dititipkan di warung itu. Yaudah, aku tak tunggu di sana ya, Pak. Aisyah, ya? Si Mbok itu tiap hari jualan ke pasar ya? Iya, katanya dia kalau diem di rumah terus tercepet pikun. Oh, padahal si Mbok itu udah tua loh. Ya aku sih maunya dia gak ngapa-ngapain. Padahal
Padahal kita selalu dapat kiriman uang kok dari adikku di Jakarta. Terus kamu nggak pengen pergi dari desa ini? Enggak. Nanti kalau aku pergi juga, Mbak sendirian, kasihan. Ya udah, yuk kita pulang yuk. Nggak ada tanda-tanda mereka tuh Pak RT. Han, kamu lihat Aisyah nggak? Wah, tadi sudah pergi sama temon. Loh, ya kok malah muter-muter gini tuh? Iki piye iki? Yaudahlah, aku tak pulang aja Pak RT, capek. Ya wis tak terke yuk. Yaudah, anterin aku ambil motor ya. Oh, hati-hati. Ungkapkan semua apa yang kau rasa, suara-suara hati. Abin, mati berisik, ngerti lah. Gak enak sama tetangga. Wur. Sepi ya di sini. Mau rame ya di kota. Aisyah udah punya pacar belum ya? Belum. Jarang apa gue? Mau apa? Eh? Tanya-tanya udah punya pacar belum? Oh, jangan macam-macam gue. Kamu ngerti gak? Aku itu sudah lama ngincer Aisyah. Ya, pakai ngincer segala. Anak kecil juga bisa ngincer. Hey, aku itu masih berusaha, masih membujuk supaya Aisyah itu mau tak lamar dan jadi bojoku, ngerti ra? Wah, aku yakin Aisyah itu gak suka sama sampean. Ngonek gue ya, menghina gue ya karena aku. Realistis saja, kamu itu bukan tipenya Aisyah. Tahu dari mana kamu? Dari mana? Iya tahu aja. Kok malah sih nangis terus loh. Gak mau makan bareng. Mbok sudah toh dia, Jeng. Apa bapak tuh gak merasa kehilangan? Oh yuk, kalau kehilangan ya jelas kehilangan toh, Bu. Tapi kita itu kan tidak boleh kehilangan akal. Tidak boleh larut terus dalam kesedihan. Kamu sudah lapor polisi belum? Sudah. Terus sama di mana lagi? Kemarin ibu ke rumahnya Kianom Pamungkas. Menurut dia, Dandung masih hidup. Nah, ini kan artinya melegakan hati loh, Bu. Gini, Bu. Menurutku, Dandung saat ini sedang berusaha untuk hidup mandiri. Dia sedang berusaha untuk tidak bergantung terus pada kita, Bu. Iya, tapi kenapa dia itu enggak pamit gitu loh, Pak? Ngabari juga enggak, telepon juga enggak. Lah kalau pamit ya mesti enggak pernah kamu izinkan kok, Bu. Kamu itu kan terlalu keras sama Dandung. Nah, akibat keras ini ya del putus. Ibu tuh cuman pengin lihat Dandung, Pak. Dia itu kan anak kebanggaan kita. Begini, Bu ya. Ini merupakan kesalahan utama dari orang tua. Orang tua itu selalu menginginkan anaknya menjadi kebanggaannya. Padahal anak itu kan mempunyai masa depan sendiri, mempunyai harapan sendiri, ya kan? Kok bapak malah nyalah ke ibu toh? Gak bantu nyari, malah maido terus. Lagi. Ya, yang bikin rame dunia itu memang cewek, Om.
kalau urusan yang satu ini, semua laki-laki pasti mau melakukan apa saja. Termasuk ngerayu, ngegumbal, menipu, dan sebagainya. Tapi kalau bohong demi kebaikan, gak apa-apa kan, Sor? Namanya juga bohong, ya tetap gak boleh. Jalur gunung nih, di ngaran ini. Pak RT. Monggo. Monggo Pak RT. Monggo silahkan duduk. Rasa basi. Adate ora we. Penak nih. Namanya juga ketamun aparat. Kan ya harus hormat ya Pak RT. Memang suka dicari. Siapa yang sukar dicari, Pak RT? Saya sih temon. Ada terus kok, Pak RT. Lah, wong saya itu tadi dengan Bu Mantri puntang-panting mencari. Dikejar ke sana, tidak ada. Dikejar ke sini, ke sana. Seperti teroris saja. Memangnya ada urusan apa sama temon, Pak RT? Besok kamu harus ke kelurahan foto sama sidik jari. Itu saya. Kamu. Saya Pak RT. Iya. Setiap pendatang baru itu harus didatabis untuk mengantisipasi teroris yang menyusup dan beranak pinak di sini. Dah, tenang wae, sesuk tak terke, Bro. Oh iya. Kamu tadi dengan Aisyah di mana? Tadi cuman ke sawah doang, Pak RT. Ya. Kamu jangan sering-sering dengan Aisyah lho. Banyak orang yang cemburu, termasuk Pak RT. Kalau saya itu aparat, tidak boleh cemburu. Oh, sebagai laki-laki normal, tidak ada yang tidak kemecer ngelihat Aisyah. Lah cuma laki-laki yang goblok yang tidak tertarik dengan Aisyah. Ya teman. Setuju Pak RT. Kamu juga tertarik Pak. Saya kan gak goblok Pak RT. Ternyata orang Anamisia itu juga tertarik dengan cewek yang cantik Pak. Namanya juga manusia, masih normal. Onder dirinya masih normal. Nah, intan kamu. Pak RT, masih normal gak? Wong tua ora dikatut-katut ke. Kemarin itu sama siapa ayo? Saat ini sedang berusaha untuk hidup mandiri. Iya, tapi kenapa dia itu enggak pamit gitu loh, Pak? Ngabari juga enggak, telepon juga enggak. Kasim kan? Ya sudah biasa bawa kasim itu. Mau ke pasar,
jalan kaki? Nah iya. Oh, diajak aja, Sor. Sana. Senter ya. Lah, sudah biasa jalan kaki. Sisa olahraga pagi. Ah, tenang aja, Mbok. Saya anterin. Ayo, ayo. Lah, nanti malah jadi kerjaan. Enggak, Mbok. Ayo, saya anterin. Ayo. Piye, Sor? Ya udah naik aja, Mbok. Ayo, Mbok. Sor. Ya. Tunggu, Sor. Yo, dah. Tunggu, Mbok. Hati-hati, Mbok. Aisyah, mulai sekarang kamu tuh jangan berani membawa pasien yang masih dalam pengawasan saya, ngerti kamu? Pasien yang mana toh, Bu? Saya itu dari kemarin setengah mati toh, enggak sih nyariin si Temon. Kamu bawa kemana dia? Oh, si Temon. Cuma ke sawah, katanya mau jalan-jalan. Aisyah, saya ingetin ya kamu, di sini tuh gak ada yang namanya urusan pribadi. Saya pikir itu kalau diajak jalan-jalan, siapa tahu aja ingatannya bisa cepat kembali. Alah, metode kamu itu gak bisa dipertanggungjawabkan. Lagian kan Pak RT sudah bilang, dia itu mencurigai Temon sebagai teroris. Gimana tuh kamu itu? Iya, Bu. Kayaknya sibuk banget Pak RT. Dari pagi mundar-mandir. Ada apa Pak RT? Ini gambar dari kepolisian. Dan mulai sekarang saya minta tolong harus waspada kepada pendatang yang datang di wilayah ini. Karena ada teroris yang kabur ke daerah Jogja ini. Dan tolong dibagi-bagikan kepada masyarakat di desa ini dan ditempel di dinding yang kelihatan. Ngerti, Pak. Si. Coba ditelok. Mukanya mirip sama orang yang kemarin nyungsep. Oh, iya lagi? Iya. Ini Temon, Pak RT. Kamu yakin? Oh, yakin Pak RT, yakin, Pak. Yakin. Kalau begitu, aku harus ke TKP. Kamu di sini ya? Iya Pak RT. Cepat Pak RT. Hati-hati Pak RT. Ungkapkan semua apa yang kau rasa, suara-suara hati. Temon ki neng di to ya? Lah wis siang begini, enggak nongol-nongol, kayak ngelayap neng di menek bocah kuwi. Pak RT, kamu lihat Temon nah? Di mana Temon? Nah, ini aku juga lagi nungguin Pak RT. Ini ada selebaran lagi. Teroris yang lari. Nah, kok dikasih saya? Mirip tidak dengan Temon. Menurut Pak RT persis tidak? Kata orang-orang di warung. Lah kok mirip? Duh, dia masih bawa mobil saya ya Pak? Loh, hati gue nanti. Katanya nganter Mbok kasih jam ke pasar. Tapi dari pagi kok belum nongol Pak. Wah, ini pasti terorisnya. Sebab dia sengaja mencuri mobilmu untuk mengangkut bom diledakkan. Pak RT, jangan nakut-nakuti gitu, Pak. Tidak. Setahun yang lalu di Solo itu ada mobil bak yang membawa bom ke Jakarta. Tadi ngeri, Pak. Wis, kamu kan mau pulang toh? Iya. Wis melaku. Ikut aku aja. Ya udah, yuk.
saya itu sudah curiga. Sejak pertama kali melihat dia itu curiga. Saya kira juga orang baik-baik kok, Pak. Iya. Aku itu bodoh banget orang niteni. Oh, mudah-mudahan. Tapi aku sudah curiga. Sejak pertama kali aku ketemu itu sudah curiga. Nah, terus mobil saya gimana, Pak? Ya umpong. Waalaikumsalam. Itu kok ya baik sekali, Tondo. Emangnya dia ngapain, Mbok? Tadi pagi itu teman tuh nganterin si Mbok ke pasar, bawain belanjaan, nungguin dagang. Sampai pulang? Ya enggak, tadi dia itu terus pulang. Walah, bocah kok ya bagus rupanya, bagus akhlaknya. Tapi Mbok, aku udah enggak diizinin sama Bu Mantri untuk ngurusin temon. Loh, apa urusannya? Bu Mantri itu kan perawan tua, pasti dia tuh seneng sama temon. Mas, benwey, rasa digubris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok jalan kaki? Iya, sah. Mobilnya dibawa temon. Emang dia kemana tuh? Eh lah, katanya nganter si Mbok. Malah si Mbok udah pulang. Mbok, temon tadi bilang mau pergi kemana tuh, Mbok? Pamitnya ya pulang. Mbok, sampai sekarang itu belum sampai rumah loh, Mbok. Dan malah nih, Pak RT ada selebaran, katanya ada teroris yang melarikan diri. Wajahnya mirip temon, Mbok. Masa sih? Oh. Enggak, ini bukan temon ini. Iya. Bukan. Bukan temon ini. Jungawur kamu. Temon ini rupanya bagus, kayak bintang film kok dipadak kayak teroris. Jangan ngawur kamu, Sar. Aku sendiri juga bingung ya, Mbok. Sampai sekarang juga belum ketemu temon. Tak cari temon dulu ya, Mbok ya. Sah, tak carinya ya temon ya. Iya, iya. Misi ya. Lohon, monggo, monggo. Assalamualaikum. Salam. Saya enggak yakin, Pak. Pokoknya saya tetap aja enggak yakin. Oh, dia itu pemuda baik-baik kok. Saya ini cuma menjalankan tugas, Mbak Dina. Bagaimana dia itu mengaku kalau memang dia itu benar-benar amnesia? Apa mungkin dia itu pura-pura amnesia? Loh, alasannya apa dia itu buat pura-pura? Pak, wajah itu enggak bisa dibohongi loh. Saya ini hanya ingin kita ini harus waspada. Iya, Pak. Lagian hari ini tuh memang temon enggak datang ke sini buat periksa. Ya udah nanti tak temuin dia di rumahnya Basor aja. Ya, kalau begitu saya tak pamit dulu ya. Silakan, Pak RT. Oh iya. Saya dengar kemarin pulang kampung mau nikah ya. Alah, enggak, Pak. Tapi memang benar sih saya tuh dijodohin, tapi saya enggak mau. Enggak bagus orangnya. Tapi Mbak Rina sudah pantas kok nikah. Walah, pantas gimana toh, jodoh aja belum ada kok, Pak. Kan gitu, tak pamit dulu ya, Pak. Iya, silakan, monggo, Pak. Tondo, aku keingetan temon, Mbok. Moga-moga saja temon itu waras, selamat. Mbok percaya enggak sih kalau temon itu benar-benar teroris? Ya enggak, wong anak bagus begitu kok. Jarene kalau teroris itu
jenggoten, celananya cingkrang, dan jidatnya hitam. Nggak juga, Tombok. Sekarang itu teroris tuh udah klimis-klimis. Udah pakai dasi. Oh. Iya. Moga-moga saja. Bukan temon ya terorisnya. Duk, kamu jangan tidur malam-malam ya. Simbok, masuk dulu. Ungkapkan semua apa yang kau rasa, suara-suara. Iki ngopo iki? Sik mangan mie lho. Heeh. Sik iki. Jaman. Ngopo iki? Ngeta ana foto ni teroris lho. Ngopo? Woi, mir tenan iki. Mir pe. Anu wae, cekel dalem iki wae. Sik, ora menak sini tak pake bayar iki wae. Lah piye? Mending kita seret sama kantor polisi. Masangmu, saiki ini wae kita tangkap dari belakang. Diem-diem tapi. Oh, anu wae. Asalnya mau pesen kopi, Bay. Oh, iya, iya. Yuk, kesempatan. Yuk, 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 yuk. Mantri, tapi saya tuh gak percaya loh Bu kalau dia itu teroris. Jadi sekarang itu dia ada di kantor polisi. Iya Bu, nanti saya rencananya mau jenguk dia abis pulang kerja. Kalau gitu aku juga mau jenguk, Wes. Boleh Bu. Tapi saya itu kasihan loh Bu sama dia. Dia itu kan amnesia. Dia mana mengerti sama semua tuduhan ini. Ya lihat nanti aja ya.
Sor. Kayak mimpi aku dibawa kantor polisi. Man, kamu bukan terorisnya toh? Masa kamu percaya sih? Mana nggak percaya? Lah wong asal usulmu saja nggak jelas. Kayak anak haram ya? Hajis. Masih bisa cengengesan ya ditahan. Nih, bawain makanan. Untuk sarapan. Aku lagi apa saja kali ini. Mon, semalam itu Aisyah nangis lho, Mon. Masa? Iya. Tapi dia bisa kesini nggak ya? Coba nanti tak tanyain ya. Terus, gimana nih? Apanya? Loh, masuk kamu ya diem saja ditahan sini kalau bukan teroris? Aku lagi mikirin dari semalam, Mak. Ah, kalau aku orang kaya ya, Mon. Aku sudah sewa itu pengacara untukmu. Gayamu bener. Sor, kemarin itu setelah aku nganterin Mbok Kasiam, ada orang yang mau nyewa mobil bawa sayuran. Terus? Ya aku bilang aja yang gak disewa, tapi dia notok, minta diantarin ke Wonogiri. Terus mobilnya itu mogok. Rusak? Bukan rusak, bensinnya habis. Aku cari-cari kemana, gak ada pom bensin. Makanya aku pulangnya malam. Alhasil. Lumayan toh, nih. Serius ini? Kok banyak banget, Mal? Iya, serius. Itu gocapnya aku pakai buat isi bensin. Wah, kalau tahu nyewain mobil ini hasilnya gede. Udah dari kemarin tak sewani. Kenapa harus aku pakai untuk ngangkut padi dan pupuk saja. Bisa tak sewain lagi kalau gitu. Pupuk masih hangat. Ungkapkan semua apa yang kau rasa, suara-suara hati. Aduh, kok jadi isin? Loh, aku itu malah khawatir loh sama keadaan kamu. Aku takutnya itu kalau kamu tuh sakit. Terima kasih ya, Bu Mantri. Panggilnya aku tuh Rina aja. Ya, ya deh, Rina. Aisyah kok diem aja? Dia itu sebenarnya gak mau ikut. Cuman ya tak paksa aja buat ikut. Tapi aku itu masih belum percaya loh kalau kamu itu termasuk dalam kelompok teroris itu. Kamu itu enggak ikut, toh? Jangan-jangan aku ini ikut, tapi lupa amnesia. Kamu jangan bercanda, toh. Aisyah kok ngomong juga. Ya udah kalau gitu aku tak temuin Pak Polisi dulu ya. Aku mau nanya soal kamu. Ya? Bentar ya. Baik-baik aja. Simbo tuh nangis loh tahu kamu ditangkap. Kamu gak nangis? Emang aku harus nangis? Kamu gak khawatir? Apa penting kalau aku itu khawatir? Ya aku lebih seneng kalau kamu nangis. Dan lebih seneng lagi kalau kamu tuh khawatir sama aku. Kamu gak disiksa kan disini? Ya enggak lah, emangnya aku maling apa? Emang kalau maling disiksa? Ya enggak juga sih, tapi aku lebih seneng kalau kamu itu jenguk aku tiap hari. Aku tuh pinginnya kamu bebas. Oh, berarti bisa ke sawah tiap hari dong kita. Yang
Pak RT. Kelihatannya kita salah nangkap orang ini, Pak RT. Jadi kamu itu tidak percaya kalau si Tembon itu orang yang dicari polisi? Ya. Tadi pagi aku ke kantor polisi, Pak RT. Dan sempat membaca soal teroris. Yang dicari polisi ternyata bukan Tembon, tapi Dul Kemit. Dan lihat, wajahnya pun tidak mirip sama sekali sama si Tembon itu. Ya, semuanya kan bisa terjadi toh. Kita tunggu aja penyelidikan polisi. Eh, Kang, tapi hati-hati loh, Kang. Kalau dia itu beneran terorisnya, sampean bisa masuk penjara juga loh, Kang. Loh, salahku apa? Salahku apa, Pak RT? Lah kamu itu napong teroris, kan berarti membantu teroris toh. Iya, Kang. Dia itu nyungsep di sawah saya, Pak RT. Kalau tidak saya tolong, mati orang itu, Pak RT. Rasa kemanusiaan saya lebih penting, Pak RT. Nah, ya itu yang namanya nulung neng kepentung. Ngerti ora kowe? Ambuh. Ya wis. Kene, kene. Balik, balik. Cepet. Yo, iki Pak RT, go. Senja melepas sang surya seiring redup cahaya, angin bisikkan kata-kata. Kok kamu di sini toh? Ya aku sengaja nungguin kamu. Tentang cinta. Aku tuh di rumah sendirian, bingung. Ungkapkan semua apa yang kau rasa. Apa penting kalau aku itu khawatir? Ya, aku lebih seneng kalau kamu nangis. Dan lebih seneng lagi kalau kamu khawatir sama aku. Apa yang kau rasa gemuruh? Ayah Aisyah, Aisyah, aku masih dirawat kan? Iya, nanti aku main ke rumahnya Mas Barso. Tiap hari ya? Sampai sembuh. Terus, kamu gak pengen pergi dari desa ini? Enggak. Nanti kalau aku pergi juga, lo sendirian, kasihan. Juga mikirin si Tembon terus. Anak lagi sakit kok ya di penjara. Sakit tenang. Tembon minta aku untuk ketemu dia terus, Mbok. Iya, dia butuh teman. Apalagi dia itu tidak punya teman. Si Mbok besok juga kesana. Itu asal dari mana ya, Mbok? Kalau melihat prajengannya, dia pasti anaknya orang punya. Bersih, bagus. Kasian ya, Mbok, orang tuanya. Pasti sekarang cemas banget cari-cariin dia. Kantor polisi,
kok malah kesini? Wes, Mbok. Tadi pagi. Oh. Yowes, si Mbok tak ngasuh dhisik ya. Sing ngantuk to, Mbok? Iya. Sedinane si Mbok ora ngasuh. Udah bilang kan sama Pak RT kalau sebenarnya si teman itu enggak bersalah? Loh, ya sudah. Tapi kan ngerti sendiri toh. Pak RT itu orangnya bawaannya parnoan. Setiap kali orang baru masuk kampung kita ini, dikiranya teroris. Ya sih. Tapi kan kalau enggak terbukti, apa mereka mau menanggung rehabilitasi namanya? Nah, itulah wajah Pak RT. Wajah dari aparat kita. Hah, yang bawaannya parnoan, rakyatnya kelabaan. Iya sih. Mau ngopi enggak? Mana Anissa? Mau. Mau. Enggak usah manis-manis ya. Udah tahu itu. Yang bikin kan sudah manis. Ya wes, aku bikin kopi dulu ya. Iya, iya. Ungkapkan semua apa yang kau rasa, suara-suara hati. Aku bawain kamu makanan loh. Wah, aku seneng diperhatiin. Aku juga seneng. Wah, kayaknya jadi makin GR. Mau aku suapin? Malu sama tembok. Oh. Kamu itu emang benar-benar gak tahu siapa kamu itu sebenarnya toh. Kamu kenapa sih kok penasaran banget sama aku? Soalnya aku itu jatuh cinta sama kamu. Loh. Walaupun kamu itu gak tahu diri kamu itu siapa, cuman aku bakal tetap jatuh cinta kok sama kamu. Kamu tahu tuh artinya jatuh cinta itu apa? Aku kan lagi amnesia. Ya udah kalau gitu kamu mau aja sama aku. Ya? Kalau aku udah punya istri, bagaimana? Ya, aku berharap enggak bakal balik lagi tuh nyatan kamu. Dimakan ya. Saudara teman. Iya, Pak. Sini aku beresin. Aisyah. Bisa gemuk tiap hari diumpanin terus begini. Ayam aja diumpanin. Ada Rina. Bu Mantri. Malah ngajakin mau kawin segala. Serius? Kaget banget. Udah. Ya kalau Bu Mantri itu udah biasa dia kayak begitu. Apalagi kalau ketemu sama cowok baru. Diajakin kawin. Dia itu sudah harus menikah. Kalau enggak, nanti dijodohin sama orang tuanya. Waduh. Setua itu.
sama Bu Mantri. Ya aku kan udah ada calonnya. Loh, kok kamu ingat kamu punya calon? Kamu kan amnesia. Ya, calonnya setelah kena amnesia. Oh. Boleh dong. Oh iya, aku lupa. Nih, aku buka ini ya. Waduh. Tadinya sih Simbo mau ikut, tapi dia harus ke Wonogiri. Wah, kalau ada Simbo, aku nggak bebas dong. Kenapa nggak bebas? Udahin kamu. Kamu. Ya. Enak. Enak. Bu, bu. Ada apa, Pak? Dandung, Bu. Dandung sudah ketemu. Di mana? Di. Ini Dandung, Pak. Iya. Tadi aku ketemu wartawannya, terus ke kantornya. Aku tanyakan ciri-cirinya persis, Bu. Bu. Putri, kok malah pakai semaput balik? Ayo, Min. Jangan. Jalan ke sana. Ayo. Cepat, Min. Waduh, jangan malah pakai semaput barang. Iya, Bu. Wes tau, Bu. Tenang, wae. Dandung ki gak apa-apa. Tenang, Wes tau. Masa anak kita dibilang teroris, Pak? Jangan-jangan dia udah disiksa. Yang nyiksa itu siapa? Mosok polisi nyiksa, Bu? Enggak. Wes tau, percaya tau. Ya? Kalau disetrum gimana? Polisi kok nyetrum loh? Kalau sampai polisi kok nyetrum, itu namanya melanggar hak asasi manusia. Bisa dituntut, Bu. Pokoknya Ibu mau nuntut. Kalau terjadi sama anakku sampai babak belur. Ya, benar, Bu. Nanti kita tuntut. Tapi anu loh, Bu. Ya, biasanya kalah. Ya, tak adukan ke PBB. Hah? PBB. Oh, bapak tuh kok malah ketawa toh? Kayak ngopo melok guyu dol. Maaf, Dro Putri. Ungkapkan semua apa yang kau rasa, suara-suara hati. Ada yang mau ketemu kamu? Siapa, Pak? Orang tua kamu. Itu kan sekarang jadi selebritis, ada di koran lho. Jalanannya piye tole, kue kok iso masuk penjara lho. Masuk kue diarani teroris, kue rak dudu teroris toh. Ya bukan Kanjeng Ibu, masa teroris gantuk kayak begini. Walah kue ki, kok iso sik ngguyu lho ya. Ya wes, aku tak ketemu kanitnya dulu ya. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Salam. Sah. Sah. Iki nek ngono sah. Ya. Sah. Ternyata temon itu sudah keluar dari penjara, sah. Lah, terus dia di mana? Katanya dijemput sama orang tuanya. Terus orangnya bagaimana tuh? Pak polisi bilang orang tuanya itu tinggal di Jogja dan orang kaya Aisyah. Iya toh iki kok malah bingung ke? Tapi bukannya dia itu amnesia ya?
Mon itu sudah keluar dari kepolisian? Sudah, Pak RT. Terus dia kemana? Ya pulang ke rumahnya. Lo jangan tanya lo. Jangan tanya mengapa, jangan tanya bagaimana. Lawang saya juga enggak ngerti. Sepanjang jalan itu saya gotak-gatik, gotak-gatuk, enggak ketemu. Pusing aku. Tapi apa dia itu bisa sembuh ya amnesianya di kantor polisi? Wah, ya ampun, saya enggak ngerti. Waduh, aku ya ngerti. Ya wis, Ben. Nek temon itu sudah pulang ke orang tuanya. Ya syukur, alhamdulillah. Tapi motornya masih di rumahku lho, Mbok. Aku rezekimu. Mantri, temon sudah goodbye, sayonara. Emangnya polisi nggak tahu dia kemana? Ya nggak ngerti. Kayaknya dia dijemput oleh orang tuanya. Loh, kok lo? Aku juga lo. Aku ya bingung ya. Mana mungkin? Padahal aku hancurkan semuanya. Kayaknya semuanya kok anu dengan kepergiannya si Tempon ya. Emangnya Pak RT enggak? Si Bu tuh nangis loh tahu kamu ditangkap. Kamu enggak nangis? Emang aku harus nangis? Kamu enggak khawatir? Apa penting kalau aku itu khawatir? Ya, aku lebih seneng kalau kamu nangis dan lebih seneng lagi kalau kamu tuh khawatir sama aku. Le, kamu itu sudah ditunggu di meja makan. Kok malah melamun saja toh? Besok aku mau balik lagi ke desa itu Kanjeng Ibu. Suruh Parmen saja kalau mau ambil motor. Bukan mau ngambil motor. Terus ambil apa lagi? Ambil istri. Loh, piye toh? Memangnya kamu sudah menikah? Kamu itu sudah ibu jodohkan sama putrinya Raden Mas Harjolukito. Kanjeng Ibu, sudah berkali-kali aku ngomong sama Kanjeng Ibu, aku tidak suka dijodohin seperti ini. Le, kamu itu ndak bisa menikah dengan wanita sembarangan. Bu. Sudah Tombok, sudah. Yang penting sekarang Gandung ini sudah di rumah, sudah pulang. Tidak perlu dipersoalkan yang sudah-sudah. Tapi ini masalah penting, Pak. Loh. Coba, Bu. Apakah kamu kepengen si Dandung ini pergi dan tidak pernah kembali ke rumah ini? Ya, enggak. Lah ya sudah, jangan ditekan terus. Sekarang ini, Bu, kita tidak perlu mempersoalkan Dandung ini mau suka sama siapa. Zaman ini sudah berubah, Bu. Kita juga harus berubah. Ngerti? Walah, kok ibu terus loh yang disalahkan? Bapak roh anak bodoh, wae. Ungkapkan semua apa yang kau rasa, suara-suara. Panjenengan kan sinten to, Mas?
Masa sih mbok lupa? Saya mbok temon. Walah ya Allah. Temon to kowe iki. Sih mbok pangling tenan lho. Tambah bagus kowe. Ya mbok. Aisyah mana ya? Loh, tadi katanya nunggu kamu lho. Mobilmu apik tenan, Mon. Si Mbok bisa aja. Oh ya Mbok, saya pamit dulu ya Mbok, mau ketemu Aisyah ya. Iya, iya, iya. Mbok. Ambok motor trailnya itu dicoba toh daripada nganggur. Wah, ya Allah. Lah wong saya itu yakin kalau si teman itu bakal balik ke sini lagi, Pak RT. Jadi, ya saya rawani ngowah-ngowah. Tenang, Bo. Serius. Lah terus kalau teman balik sini mau ngapain? Iya. Mau minta motornya, Po? Itu kan motor dia. Oh. Loh. Bapak, itu teman Pak RT. Serius, tenang kok. Weh, iku lho. Iya Pak RT. Teman itu Pak RT. Tenang. Serius. Iya aku Pak. Teman. Sar, aku mau ketemu Aisyah. Mon, aku melu Mon. Monggo Pak RT. Aku ya melu. Pikir, kok saya pikir. Bu. Ayo yang sel, Bu. Kenapa ya kita itu bisa merindukan orang yang sama? Sepertinya laki-laki sekarang memang sudah mulai jarang. Harus menginterogasi dulu siapa sebenarnya sampean ini. Maaf RT. Saya datang ke sini mau memberitahukan siapa saya sebenarnya. Nama saya Dandung. 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 Kamu udah sembuh dari amnesia toh? Nih. Aku enggak pernah amnesia kok. Nah, ini penipuan identitas. Penipuan identitas. Ayo ngono kuwi. Pak RT, sebenarnya ada penyebabnya. Penyebabnya adalah Aisyah. Aisyah, emang dia udah berbuat apa sama kamu? Pertama-tama siuman dari kecelakaan motor itu, yang aku lihat cuman wajah Aisyah. Makanya aku memutuskan
untuk pura-pura amnesia supaya bisa lebih dekat lagi sama Aisyah. Ki maksudnya piye to, Ki? Ora ngerti aku. Maksudnya itu apa? Maksudnya aku jatuh cinta sama Aisyah pada pandangan pertama. Apa? Aduh, ini aku mau pingsan ini. Aduh, aku mau pingsan, aduh. Makanya aku datang ke sini mau ngajak Aisyah ke rumahku dan kenalkan kepada kedua orang tuaku sebagai calon istri aku. Lantaran nasib aku gimana? Aduh, ini udah mau pingsan lagi nih aku. Aduh, cepet banterin aku. Aduh, cepetan. Tenang saja, teman. Sih, ungkapkan semua.